Nah ini orang yang udah berkali-kali viral nih. Kita lagi bakar durian. El, kalau udah besar mau jadi apa? Jadi papi. Jadi papi. Woi, sayang papi. Mau. Oh, mau Lego. Cia. Halo. Kembali bersama. Sama. Hari ini kita mau coba melakukan sebuah eksperimen makanan ya. Apa lagi ini? Kamu mau syuting? Iya. Ya udah, ayo hari ini kita mau bikin barbecue. Buah. Kamu suka buah? Suka. Saya sempat lihat di Instagram, di explore saya ada yang viral bakar durian. Tapi tiap kali bakar durian nggak pernah dikasih lihat hasilnya orang makan, cuma dibakar doang. Udah berapa kali saya lihat dibakar semua. Apa nggak enak? Apa gimana? Hari ini kita langsung coba. Sama kita sekalian mau coba buah apa lagi yang enak untuk dibakar. Oke, okay, let's go. Ayo kita coba. Ayo. Ikut papi. Mau ikut papi? Iya. Aduh. Mau aku gini. Cia. Wah, teknisnya bagus juga ya. Melembekkan api. Wah, big. Enggak merah. Ya, mati. Bang, satunya bang ya. Mati juga. Emang susah tau gua. Ayo. Makin bakar gitu. Wih, kurapi lagi. Hebat ya, segitu gua gak ngerti loh. Dia tuh udah mulai bisa bakar nih, Kak. Wih. Otak gue sekali-sekali pengen jual sate ya. Wah, mobilnya kebakaran. Cia. Oke, kita mulai memanggang. Ini ada buah timun. Bukan, belimbing. Cia. Ada plum, wah, ada plum loh. Ada apel, ada mangga. Terus komen di bawah, buah apa yang enak dibakar dan buah apa yang fail. Terus komen bawah. Tebakan saya ya, yang bakal enak ini mangga. Buah naga kayaknya bakal jadi aneh banget. Sejadi. Durian kayaknya bakal enak. Durian nggak tahu sih. Buah kesukaan saya ini mangga. Barbecue mangga. Tada! Wangi. Selanjutnya apel ya. Ini piknik depan rumah nih. Ada satpam gini. Api datanglah. Wah, mangganya mendidih. Wih. Kayak timbul gitu. Kayak naik. Iya, matang mangganya. Wah. Layu nih. Iya, kok layu. Maksudnya ini udah matang kayaknya. Jadi kayak kehilangan airnya gitu. Ini udah kayak sate ya beneran ya. Mangga barbecue. Wah. Wow. Jadi kayak jus dia cobain aja. Tapi enak kan? Iya, oke. Okay. Enak kan? Oke. Okay. Jadi kayak permen yang dalamnya ada airnya itu loh. Kayak ubi ya? Iya. Serat banget. Wow. Tengah lagi makan mangga hangat. Panas. Tahu rasanya kayak apa? Kayak jeruk. Kulitnya kita mengeluarkan rasa deh. Ini pahit. Ini pahit. Oke, ternyatakan mangga barbecue berhasil. Boleh coba teman-teman sama keluarga. Ayo kita barbecue buah yuk. Pelam. Pelam-pelam saja. Untuk kayak permen lollipop ini. Lanjutkan dengan ya sudah males. Utuh. Halo fam, sebelum lanjut nontonnya, kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Wow, gosong. Wah, lebih kayak kentang. Iya. Kalau tadi kayak ubi, ini kayak kentang ya. Wah, enak banget, Jar. Manis, anget, anget ya kan? Kayak makan bakpao manis kali. Enak. Edozel memang luar biasa, paling pinter. Barbecue apel ternyatakan berhasil. Pak. Ini. Pak, tomatnya. Cepat
banget. Oh, udah panas kali ini. Terus buah naga. Nah, ini. Buah naga gimana cara motongnya? Biasanya cuma dibelah dua gitu. Belah dua doang. Oh, yang ujung itu, enggak yang tengah tadi. Iya. Untung dia ada kulitnya. Iya. Kalau vegetarian mau barbeque begini lah. Pak. Oke. Saatnya kita coba, guys. Satu persatu ya. Ini mangga, tadi udah kita nyatakan enak. Mantap jiwa. Dalamnya udah juicy banget, udah berair banget. Nah, ini. Sayur. Enak sih. Tapi gua gak tau rasa blimbing normal gimana. Gak enak, Kak. Rasanya aneh. Karena ada ininya. Coba lagi. Gua makan bisa saja. Pak. Gak enak. Kok tadi bisa aja. Kita coba ya pelam ya. Rasanya wasem. Campur pahit. Enggak ada faedahnya. Wah, pahit enggak pernah coba flam sih. Asamnya bikin melek. Oke lah. Tidak ada kemajuan dari rasa sih. Maksudnya cuma anget doang. Cuma anget doang. Rasanya tidak berubah. Nah, ini. Iya, Dek. Ada merah-merahnya. Enggak, ya, tadi kan itu dari benang enggak, Kak? Harusnya jeruk anget nih begini, bukan nutrisari dikasih air anget, abang-abang di puncak. Barbeque jus kita nyatakan berhasil. Buah plum petot. Nah, ini orang yang udah berkali-kali viral nih. Nah, gitu. Gimana sih? Nah, gitu ya. Ternyata bukan cuma Nia Ramadhani gak bisa buka salak ya. Coba Nia Ramadhani suruh buka durian. Wih, bagus banget ya. Oke, fam, sudah mulai dibakar. Bang. Kita lagi bakar durian. Spike. Oh iya, perutnya banyak spike ya. Sebenernya setelah saya pikir itu ya. Kenapa kita nggak masukin microwave aja? Iya nggak sih? Panas, panasnya sampai atas. Habis ini panas. El, kalau udah besar mau jadi apa? Jadi babi. Jadi babi. Wah, sayang babi. Oh, mau. Oh, mau Lego. Tanda matangnya apa ya? Iya. Jadi itu juga begitu juga. Iya. Bisa, guys. Mengalah. Wah. Oke, tinggal dulu. Bunyi gitu. Iya, kayaknya mempos gitu. Ini bunyi, teriak dia. Ah, tidak, Pak Tosh. Oke. Eksekusi. Inilah dia saat yang tunggu-tunggu pemirsa, saudara-saudara. Pak. Enggak sih, benteng. Wow. Wah. Kok aneh bentuknya? Montong. Oh. Hah? Montong. Hah? Wah. Kok itu jadi aneh banget? Iya. Hah? Panas banget. Baunya jadi kayak bau singkong bakar. Iya. Enggak ada bau durian-durian. Wah. Ini tapi jadi keras banget ya? Keras banget. Kayak singkong bener. Hah? Mateng lah. Pak. Gak kayak durian ya? Durian gue sih. Buset, buset. Keras, keras. Hah? Keras banget ya? Buset, wak. Pak. Hah, kok gini? Nah, ini durian banget. Hah? Bawa duriannya hilang gitu. Sukun kali ini. Kayak ubi. Duriannya kemana ya, Pak? Mungkin saya telah menemukan rahasia bagaimana cara menghilangkan bau durian dan durian. Wanginya kayak sukun goreng tau nggak? Apakah lebih enak? Tidak! Apakah lebih repot? Ya! Jadi tanya-tekan durian ini gagal! Tapi saya mau kasih ke Mami El dulu. Mami El tuh demen banget durian kan? Mas Riko,
kesukaanmu, durian. Mau kesukaan. Durian bakar. Wanginya beda ya? Wangi durian enggak ada. Mevi. Sini, Mevi. Sini kamu. Ambil susah. Kayak apa? Kayak singkong tuh enggak? Bukan. Kayak singkong. Kayak sukun enggak sih? Lebih ke singkong. Singkong. Jadi Rusel telah menemukan cara mendapatkan singkong dari durian. Wow. Oke lah teman-teman, terima kasih. Silakan kalau teman-teman enggak percaya sama saya, silakan bikin sendiri kesusahannya membuat singkong dari durian. Terima kasih teman-teman, please like, share, komen, dan bergabung dengan Korea dengan cara subscribe. Dukung kita terus di YouTube. Thank you for being here. XOXO.